Okey, terima kasih. Kalau ada masalah jangan lupa telefon kami ya. Yeah. Skandar. Mak Rob. Bye. Bye. Tata tintu tu. Tak juga wei. Okey. Kak Misha. Ya. Oi, kau main lagi? Bukan main apa. Kan customer kita tu. Kan servis pernah jaya macam tu. Melayan mesra dengan pelanggan. Oh ya. Yeah, customer yeah. Always right. Right, right, right. Lagi-lagi kalau customer tu customer perempuan. Kosong. Kosong. Lagi. Lagi kosong. Inilah lelaki. Amboi. Tak ada angin, tak ada ribut, alih-alih melanting ya. Apa yang habis dah buat dengan Misha? Mana dah tahu? Pagi tadi okey je, Rob. Oh, ya ke? Hai. Hey, hai. Hai. Tunggu saya ke? Tak. Inilah ciri wanita idaman hati saya. Tengok. Setiap kali datang, ceria, senyum, gelak dan ketawa. Perempuan ni, dia ada musim. Abang, tengok mak bunga ni. Hei, faul betul. Ini perempuan bukan sebarang perempuan, Abang Is. Ini perempuan, perempuan. Kak Claudia? Ya. Apa kata kalau Kak Claudia jadi saya punya awak? Sorry lah, Mak Rok. tapi hati saya dah ada orang curi. Hai. Lain macam dia. Kenapa dia serius sangat pula? Tiba-tiba. Itulah. Kan abang dah kata tadi. Hah? Awak Is? Sekarang musim apa ya? Ya, sayang. Abang habis duty nanti, abang bos sayang jalan-jalan. Ya? Ya. Of course, I miss you too. Pula. Kau korang pergi ramah pun jalan tengah-tengah dunia ni. Abang pergi dulu, sayang. Ini dah kisah buruk ni. I love you. Hey. Bye-bye. Kak Fon ingat kenapa tadi. Iskandar. Apa boleh bikin? Aku attract tu perempuan. Serupa itu Magnus. Misha, nak pergi mana? Misha nak pergi beli magazine Abang Is. Pergi majalah sebab bulan ni ada artikel tentang relationships. Oh, ya ke? Ini, tolong belikan Abang punya My Engine magazine. This My punya issue. Ingat tu. Sorry. Takkanlah nak pesan Leo je kan? Ni ya. Ada RM30 ni. Misha beli magazine abang tu. Lebih tu abang belajarlah magazine Misha sekali. Tengok. Bukan nak belikan untuk kita. Dia suruh pesan lagi dia punya majalah. Iskandar. Ya, apa dia? Apa aku dah cakap? Apa yang kau tara cakap? Don't worry, Iskandar. Kau kena pergi itu. Grooming. Sama obedience school. Ha? Tak apa. Don't worry. Kak Claudia terkejut sih. Ingatkan bos. Ha, Mat Rok, Mat Rok. Tak ada kerja ke? Ada. Saya tengah buat kerja ni. Kak Misha suruh saya apa kira stok. Kira punya kira punya kira sampai saya kepala lah pula. Mana dia? Bos. Bos keluar dengan Uncle Muti. Bukan bos. Misha. Kak Misha? Ya. Keluar kot. Ni, Kak Claudia. Kak Misha tu kenapa? Saya tengok lain macam ni dengan Mbak Is. Entahlah. It's difficult to be in a relationship. Tapi lagi susah kalau tak ada relationship. Ya. Yeah. Claudia. Uncle. Ingatkan bos tadi. Uncle, bos dah balik. Ini mesti masa rehat sudah habis ni. Claudia, macam ni hari? Ada apa-apa cerita baru ke? Kopi, Uncle? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Rezeki tangan kanan. Orang cakap. Ada ke tangan kanan? Langkah kanan ke? Oh, serupa juga. Ini tangan juga saya dapat apa? Kopi. Marok. Saya tengok awak satu macam saja. Apa salah? Aduh. Ini Uncle Murti tau. Bukan selamat tau.
So, you jangan nak berlakon-berlakon sakit kepala ke apa ke. Eh? Terima. Yalah. Angka. Angka ada perasan tak, Kak Claudia? Tadi. Ha? Perasan? Ah. Saya tengok dia okey juga. Cun lagi apa? Yang tu semua orang tahu. Ni Angka, takkan Angka tak perasan? Tengok. Dia kalau bercakap dengan saya, mata dia tak tengok saya. Dia pandang tempat lain. Macam tu, macam ni, macam ni. Ha, ha, ha. Lepas tu, bila dia bercakap, main kias-kias je. Lama kan? Oh, itu maya senang. Ha. Ini macam, ha, kalau kita tak boleh tengok dia orang punya mata, itu kira secret tau. Tapi takut kalau orang baca kita punya hati tau. Itu maya bahaya. Oh. Ha. Oh, mungkin juga. Marok, kalau boy sama tu girl mata ada lari-lari, ini macam sana, ini macam sini, itu kayak dia nak hati soal lain tau. Itu korang orang teri lah. Cina payah mata ada ke? Aduh, nak coba kudu kono. Mungkin. Mungkin tidak. Pasangan anda tidak romantik. Anda bukanlah segala-galanya dalam hidupnya. Dia mungkin mempunyai hobi lain yang membuatkan anda menjadi nombor dua. Lakukan sesuatu sebelum terlambat. Abang ni Misha terkejutlah. Sorry. Ni Misha. Abang nak tanya Misha sikit ni. Apa mak tanya-tanya? Cakap kuat sikitlah. Kita sini tak nak dengarlah. Pak Samad. Sebenarnya saya memang nak tanya Pak Samad dulu pun. Abang itu is. Pak Samad. Ya. Saya nak minta izin nak bawa keluar Misha makan malam ni. Barulah ada gentleman. Hati ayah pun ada sejuk sikit. Ish, kau ni murti. Siapa tanya siapa? Dia minta izin kau ke dia minta izin aku? Ayuh, selamat serupa apa? Misha serupa macam anak saya apa? Aduh. Ke mana kau nak bawa Misha, Is? Bergantunglah. Kalau Misha ada tempat-tempat istimewa yang dia nak pergi. Oh, iyalah tu. Tapi ingat, jangan balik lambat sangat pula. Ya, Pak Samad. Terima kasih, Pak Samad. Sama-sama. Terima kasih, ya. Sama-sama. Terima kasih, Pak Samad. Murti. Tiba-tiba kering pula dekat aku. Jom kita pergi ke port, Dino. Saya baru macam cakap tadi. Terima kasih. Jangan lupa, jangan boleh lambat. Misha macam mana? Sudi ke Misha keluar makan malam dengan abang malam ni? Ada tempat-tempat special yang Misha nak pergi? Misha tak kisah Abang Is. Abang Is nak pergi mana? Mana-mana yang Misha ada. macam mana? Abang Is surprise ke Misha? Surprise. Okey. Kita cuba malam ni, ya? Satu. Pasangan anda masih boleh diselamatkan. Pada luaran, dia mungkin tidak seromantik yang anda inginkan, tetapi masih ada harapan. Abdullah. Kau macam? Tak sangkalah menjadi juga cadangan kau tu. Aku telah cakap, aku qualified punya consultant. Sekarang, kita mesti plan itu romantik, Dina. Ya, apa kata kita jamu ayam goreng? Ayam goreng? Tengok first test dah kasi feel. Mana boleh ayam goreng? Okey apa? Buat macam piknik. Ayam goreng banyak minyak nanti tangan. Lagi tu ayam punya isi serelekah itu celah gusi. Lagi tomato sauce cili. Sana dah goreng bikin. Kamu kita macam? Ada romantik kita macam? Habis tu kita nak makan apa? Kita makan benda kecil-kecil saja. Dalam pinggan banyak cantik letak sikit-sikit. Fork and spoon, knife lagi. Tambah sepa. Boleh potong-potong, boleh kasih suap. Tak naklah aku suap-suap. Kecil-kecil tak cukup nak suap ke? Tengok. Kau punya vocal, voice. Tak boleh naik turun. Tak boleh macam. Si Mintin, kasih low. Baru romantik. Ada. Kau ingat aku ni penyanyi nak kutuk-kutuk suara? Lagi satu, ditambah kau banyak cakap. Ha?
Kau kena kasih apa pun dia cakap, kau kasih agree sama dia. Baru dia suka. Tak mau objek. Kau banyak objek sama aku. Tak mau objek. Ada tahu? Okey, takkanlah aku nak suruh apa ni. Tengok. Lagi banyak cakap. Kau tak suka apa banyak cakap. Kau agree. Ya, kalau macam tu, baik letak tunggu kayu je kat situ. Kau mau perfect date tak mau? Yelah. Ini macam, kau jangan banyak cakap, biar dia saja cakap. Tapi kau serupa agree sama dia. Apa macam bikin? Ini macam, kau tengok dia punya mata. Straight to the eyes. Tengok, kau anggul saja. Apa dia cakap, kau anggul saja. Boleh? Baru dia suka. Oi, ada mari lah. Kau ni buat terror lah. Buat menipu-menipu perempuan ni memang kau terror. Patut kau dapat PhD tau. Thank you. Syukur ya. Sekarang, serah belajar sama guru, kau pergi praktis. Go. Kau, my son. Go. Cuba. Guess what? Colleague I baru bawa masuk model baru. Oh, iya ke? You dah tahu cerita tu? Belum lagi, tapi dia ajak malam ni pergi rumah dia. So, okey tak? That's great. So, pukul berapa kita nak pergi? You ajak I? No, I ajak Abdullah. Aku free anytime. Tak, sebenarnya macam ni, Claudia. I sebenarnya ada dinner dengan Misha malam ni. Of course. Abdullah ada? I lupa. I ada hal. I kena ambil barang dalam port. Okay. Mat Rock. Mungkinkah? Saya ada kat sini. Aku pun tak perasan kau ada sini. Baru perasan. Apa kau duduk satu orang ini? Kadang-kadang elok duduk sendiri, boleh tenangkan fikiran. Ya, aku juga itu macam. Tapi apa pasal kau? Ada sakit? Kau nampak different. I kena cakap kalau tidak I akan meletup. Kau pregnant? Abdullah, no. Habis? Tapi saya tak tahu yang mana lagi teruk. Oh my God, kau sudah kahwin. Abdullah, kalau saya dah kahwin kan senang. Abdullah, dah. I'm in love. Oh, Claudia. Kadang-kadang aku malu ini macam. Aku selalu dapat secret admirer ini macam. Kadang-kadang perempuan tengok aku pun selalu fall in love. Abdullah, tolong jangan perasan, okey? Itu orang tahu kau in love sama dia. I tak sepatut buat macam tu kat dia. Itu dia? Aku ada kenal? Semua orang kenal dia. Semua orang kenal dia. Sini tempat. Pak Selamat! Pak Selamat? Of course not! Habis apa? I'm not going to tell you. Engkau ni, Abdullah. Kau ni biar betul, Abdullah. Bukan boleh percaya kau ni. Itu pasal aku cerita sama kau. Lain orang mesti tak percaya sama aku. Kak Claudia in love. Ya. Dengan siapa? Abdullah. Dia ada sebut nama Amir tak? Ataupun Mak Rok ke? Kau punya otak seram merek. Dia lain orang cinta, engkau punya nama dia mau sebut. Oh, kau ingat dia cinta sama kau? Aku tanya aja. Arwah mak aku pun nama pesan.
Tak tahu bertanya. Nanti saat jalan. Aku tanya je lah. Aku punya kitab pun sergili. Gili. Alhamdulillah, kau jangan over. Apa over? Kau tahu tak monkey-monkey macam mana? Macam kau. Aku tak macam kau lah. Tak macam kau itu. Kicing dah. Benda babun. Kak Claudia. Hai. Boleh tak I cakap dengan Abdullah sekejap? Boleh. Lama pun tak apa, Kak. Boleh duduk. Mat Rock. This is private. Mat Rock tak kisah kan? I ada hal nak bincang dengan Abdullah sekejap. Ya. Yeah. One to one. Cerita ajalah, enggak saya tak tahu ke. Kak Claudia in love kan? Dengan siapa kak? Aku tak cakap dia guessing game. Dia main tegap. Teka, dia pun bagi tahu. Kak Claudia, bagi tahulah dengan siapa. Angga Muti. Itu tak ada. Angga Yujin. Tak ada lah. Abdullah. Beranganlah kau. Aku acah je. Kau dengki saja. Tak ada. Kak, cerita kakak dengan siapa kak? Mat Rock. Mai, masuk. Kita sampai dah. Jalan straight. Jalan terus. Oh, jauh lagi ke? Dah sampai dah. Okey. Ki. Ke depan. Okey. Okey, kita sampai. Okey. Okey. Tapi kenapa? Kan? Bau tempat ni macam familiar, macam Misha pernah bau. Apa Isra yang bawa Misha pergi taman bunga? Kenapa ada bau bunga ke? Tak, dia macam bau. Entah. Apa Misha buka please? Nanti. Misha kena duduk dulu. Duduk. Okay. Duduk. Apa? Kerusinya mana? Kena bersila. Okay. Alright. Dah duduk. Okay. Buka sekarang. Okay. Ceng. Surprise. Oh, ini surprise apa yang is? Kenapa? Misha tak suka ke? Tak. Misha. Tolak markah lagi. Ni, kenapa dari tadi abang nampak Misha duk tulis buku ni aje? Best sangat ke majalah ni? Tak abang Is, yang tak bestnya kan. Misha dah buat test. Dua test untuk abang Is. Dua-dua abang Is fail tau. Hey. Macam mana pula Misha yang buat test, abang yang fail? Tak, ni test pasal perhubungan kita. Bukan abang Is. Misha ingatkan abang nak bawa Misha ke tempat lain yang special sikit. Kenapa? Misha ingat tempat ni tak special ke? Apa yang specialnya abang Is? Hari-hari kita datang kat sini. Kalau nak makan tengah hari, makan petang, semua boleh kat sini. Kalau makan tengah hari kat sini, Mak Rok ada. Tak. Abang Is tahu kan maksud Misha. Lepas tu nanti kan kalau orang tengok kita, entah apa entah mereka cakap nanti. Misha. Misha tengok kat ujung pokok tu. Siapa? Siapa? Abang dah bagi dia dua ketul ayam goreng so dia duduk kat situ. Abdullah tu. Jadi taklah nampak kita berduaan, taklah nampak macam kita buat benda yang mencurigakan. Kita makan apa? Untuk Misha. Tak abang. Air je. Takkanlah air aja. Sandwich. Kak mak abang buat. Ini sekali instant. Dan. Hmm.
Abang Iz. Misha. Misha tahu tak kenapa Abang pilih tempat ni? Sebab nak jemak kos. Sebab di sinilah titik permulaan kita. Aku attract the perempuan supaya itu magnet. Ah, Misha, nak jalan. Misha nak pergi beli magazine Abang Iz. Majalah sebab bulan ini ada artikel tentang relationship. Oh, ya ke? Ini, tolong belikan Abang punya My Engine magazine. This my punya. Apa? Tak sangka lah menjadi juga cadangan kau tu. Aku sudah cakap. Qualified punya consultant. Dr. Love. Sekarang, kita kena praktis. Aku macam mau satu kali lagi certification. Sekarang kita mau fikir. Aku. Aduh, Kak Claudia. Saya ingat bos tadi. Marwah tak ada kerja ke? Ada. Saya tengah buat kerja ni. Allah, Kak Claudia. Saya ingat bos tadi. Marwah, tak ada kerja ke? Saya tengah buat kerja ni. Bukan bos, Misha. Kak Misha. Tik on the pictures.